atau kita syukuri karena bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita semua untuk kembali mensucikan diri. Mensucikan diri itu bagaimana? Kalau kasih suci atau idolatri, dan kembali apa ya? Membersihkan hati yang Allah. Terus juga sebagai seorang tawar kembali diwajibkan puasa adalah meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Apa yang takwa? Takwa itu apa? Hah? Apa? Ya ayolah dina aman kutiba alim kasihmu kama kutiba alam dina minum kabar itu melakukan artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa tanpa disitu dikasihkan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Kalau kayaknya yang tak berima puasa apa? Puasa apa? Ya maka kamu tahu iman itu seberapa? Ya kan gak ada yang tahu. Masa namanya iman, tapi kalau orang gak benar bisa macam gitu. Cuma namanya saja iman. Orang sama, namanya selatan tapi punya gak selatan bisa benar bisa gitu. Ada yang namanya selatan gak, orang Islam itu kuat-kuat semuanya. Orang Islam itu kaya-kaya semua. Kenapa Pak kita harusnya bertanya? Kaya itu dalam bukan dalam artian kaya harta dan sebagainya. Yang penting kita tercukupi semua. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak cukup, karena kita kalau kita tidak mampu, bagaimana kita merasakan sebenarnya Rasulullah SAW merasakan kebaikan? Ini pada satu. Ketika kita merasakan kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang kita sebutkan? Jadi kalau kita sehat, coba sehat. Ya kan? Jadi betul-betul jika itu kalau bisa, kita harus kaya. Nabi Muhammad itu dia sangat sebenarnya yang kaya raya juga. Dengan cara apa boleh mendapatkan harta? Dengan cara hanya al-ilmu bila amalin kasar salim bila samalin apa artinya? Ilmu tanpa disamakan para Tuhan kalau memang kalian sekarang masih statusnya sebagai siswa sebagai murid, nah itu alangkah baiknya ketika kita masih siswa dan murid, ketika kita masih sekolah, ya fokus pada sekolahnya dulu. Kita perbanyak ilmunya, kita perbanyak pengalamannya. Nanti ketika kalian sudah lulus, ketika kalian mungkin pas satunya, itu baru diamalkan ilmu-ilmu yang dibuat oleh masa. Ya kalian amalkan ilmu masa itu. Nah, ada yang terreaksi kepada edukasi. Tidak semuanya itu harus satu-satu. Misal ada yang reaksi, sekarang ada yang ada yang misal ada yang bersih-bersih, ada yang apalagi soalnya itu. Nah, semuanya reaksi, nanti yang kerja siapa? Jawab. Nah, semuanya kerja reaksi, siapa ya? Jadi semua itu harus meninggalkan diri pada suatu hasil bahasa ini pada orang. Intinya ketika kita fokus pada satu hal di situ, ya udah dibahas. Ya kan? Orang tua itu siapa? Yang melahirkan kita tetap tanpa orang tua itu ada. Yang mencelakakan kan siapa? Sedangkan siapa? Allah. Jika tanpa orang tua kita tidak ada.
terus dan wajib kita itu patuh pada orang tua. Ridho Allah di pilihan balik ini masalah Allah di isyaratin balik ini ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya ini unggulman unggulman wala wala unggulman Allah Allah sebab semoga ada ridho Amin. Hadi.